Di video kali ini aku ngobrol dengan salah satu anggota dari Kamfred Squad, sebuah komunitas yang sering banget ngadain offline gathering Monster Hunter Now. Terus mereka juga kreatif gitu ngebikin challenge-challenge questnya, seolah-olah jadi kayak Hunter's Guild beneran. Let's go. Oke, Mas Ikan Saurus dari Kamfred Squad, salam kenal. Salam kenal. Thank you by the way sebagai perwakilan dari, aku nggak tahu nyebutnya sebenarnya Kamfred Squad ini community lah, apa gimana nyebutnya ya? Ya community bisa, kalau mau nganggap media juga bisa, tapi nggak terlalu, belum terlalu besar sih kalau media sih. Oke, jadi gini, pertama kali aku tahu itu karena kan di grup Facebook kan orang-orang pada nge-share kan yang live, yang bikin video gitu-gitu kan, atau apa ya, yang share berita gitu-gitu. Nah, akun Kamfred Squad dengan logo warna merahnya itu itu aku sering lihat. Nah, yang menarik perhatian ternyata ada fanpage Facebook yang selalu update kan, kayak Monster Hunter Now lagi apa gitu. Nah, apakah sebenarnya ini tuh berawal dari media atau gimana nih? Boleh dijelasin nggak memulainya nih? Baik, jadi dari mana ya? Awalnya tuh tahun 2019 tanggal 1 Juli itu masih kayak grup, tapi udah bikin fanspage, jadi udah grup sejawat ya. Dulu anggotanya 9 orang. Jadi satu kota semua by the way ya? Enggak juga, enggak semuanya gitu. Jadi kan ada yang luar kota kan, kok apa namanya, kalau enggak salah itu kan ketemunya via online gitu ya, kayak sosmed gitu. Jadi awalnya kenalnya di situ, terus sering mabar bareng, akhirnya bikinlah sebuah fanspage sama komunitasnya. Oh gitu. Oh, berarti makanya namanya squad ya. Cool. Karena teman-teman mabar. Pada saat itu 2019 mainnya apa? MAFU. Freedom Unite yang di EMU atau masih di PSP? Nah, ini yang ini PPSP, yang ini. EMU berarti ya? EMU ya. Oh, oke. Okay. Zaman itu berarti udah bisa online ya? Oh iyalah ya, PPSP. Nah. Mungkin Mas Winterhan udah pernah dengar Hunterverse kan? Iya, pernah. Nah, itu Hunterverse itu kan, ini sedikit backtrack dulu ya. Oke, okay, boleh. 2017 kalau nggak salah ya. Itu juga 2017 itu kan Discord. Sebelumnya itu sebelum 2017 itu nggak pakai Discord, pakainya kayak Hamachi, terus ada Evolve. Nah, kayak gitu. Jadi mainnya peer to peer itu kayak gitu. Oke, bikin koneksi sendiri. Ya. Ya, kalau peer to peer berarti kan ini kan nggak ngambil satu apa ya, gateway buat koneksinya kan? Iya, enggak. Oke. Lalu? Nah, kita mabarnya bedanya via yang handrop itu. Oke. Pakai kayak gitu terus rame-rame. Nah, kan meluaskan jadinya kan, kayak ketemu siapa kayak gitu. Nah, udah jadi kan, terus ya udah bikin fanpage gitu aja. Terus jalan aja udah kayak gitu. Oh, I see. Itu kan awal-awal kan gitu. Awal-awalnya. Iya. Terus kan ini juga ya, kalau belakangan aku ngelihatnya sering ini, aku enggak tahu ya apakah dari belakang atau dari sebelumnya udah sering event offline gathering. Okay. Itu seru itu karena aku kan tinggal di Pekanbaru nih. Jadi antara aku yang nggak tahu atau emang sangat kurang, kayak perkumpulan orang main Monster Hunter tuh sangat nggak pernah aku temuin. Sekalinya ketemu dulu pas zaman masih kuliah, itu juga orangnya nggak banyak. Itu main Freedom Unite mereka di PSP. Pas zaman apa ya, Gen Ultimate dan mau ke Rise. Kayak aku ngumpul di tempatku sendiri sama temen-temen paling cuma berempat, jadi nggak umum ngikutin community yang ini. Itu boleh cerita nggak dulu gimana ininya, karena tadi temunya pada online semua terus bikin offline gathering ini, apakah emang dari misi awalnya apa gimana? Nah, ini kalau
soal gathering offline, sebenarnya harusnya sudah ada, yang ku tahu ya, yang ku tahu pribadi itu, kita ngomong komunitas di suatu kota itu Surabaya, itu sudah ada dari awal-awal pada PSP sama 3DS itu, nah, cuman mati suri, jadi kayak awalnya ada ya sama kan, enaknya dulu pakai konsol. Sekarang bisa sih juga, cuman dulu kan terbatas konsol saja, apa handheld. Nah, iya sih, handheld ya, itu betul. Nah, kita bawa ketemu kan mabar. Nah, mabarnya pun kalau tipikal ini mungkin agak asing atau pernah dengar ya, kayak tim B gitu, misalnya kayak gamenya tim B, kayak gamenya Monster Hunter tapi yang portable aja gitu. Dia kan nggak pakai server ya, dia kan pakainya kan sesama hardware, ketemu hardware, terus misalnya mau tetheringan gitu kan, tinggal ketemu gitu kan. Iya, nah, betul, local play-nya kan. Itu local play. Nah, kan kalau tim A kan kayak mainland-nya itu kan, dia kan pakai server gitu. Tapi kalau yang portable kan dia pakai langsung gitu, local play gitu. Nah, kan ketemu langsung sekaligus kayak sosialisasi gitu, jadi kayak berteman. Terus juga mungkin kayak di luar game juga itu, atau ya yang intinya kan bersosialisasi menggunakan game itu. Tapi pada saat itu Kampret Squad belum ikut pada saat itu. Yang zaman PSP sama 3DS. Lalu ini ketika baru-baru aja akhir-akhir ini rame-ramenya kan Emhanau ya, karena emang bikin kita jadi keluar rumah kan, nyari partinya juga nggak bisa online. Pada awalnya, sekarang kan sudah. Ya, dimensional link juga udah di nerf lagi. Nah, jadi adanya Emhanau itu sesuai dengan info terbarunya dari Capcom, yaitu mau membesarkan nama Monster Hunter. Mereka harus merambah ke sebuah platform yang lebih luas, nggak terbatas sama konsol. Betul, gitu kan. Setuju. Nah, karena semua orang jadi bisa nyoba gamenya kan. Betul. Dan sebelumnya tuh kan Emhanau kan, Monster Hunter tuh kadang-kadang secara nama suka ada ini kan, di orang yang nggak pernah nyoba tuh kadang mungkin terlalu segmented kadang-kadang ya jadinya. Betul. Kan keterbatasannya gini, kalau yang ku ini jadi ngomongin Emhanau tapi nggak apa ya, yang masalah karena kan ini ya menarik soalnya community-nya disatukan sama game ini, karena Emhanau ini jujuran memang malah bikin naik player-nya dari orang yang tidak tahu menjadi tahu apa itu Monster Hunter, bahkan sampai ini apa ya, ya kalau bagiku sih jok internal doang sih kayak mereka tuh orang-orang baru ini, orang-orang yang baru main Emhanau ini gitu kan. Dia tuh sampai pas itu ngomong ke saya gitu, "Mas, Emhanau tuh seru banget, kayak gak pernah nawarin di game lain." Gitu. Dan ya dalam hati kita kan Emhanau kan sudah 20 tahun iya, kan, gitu. Biasa aja rasanya ya gitu. Iya, gitu kan. Tapi kan bagi mereka hal yang baru banget kan. Hal yang berbeda banget sampai adiktif gitu loh. Iya. Jadi kayak momen itu ada dan momen itu akhirnya digunakan untuk gathering offline diadakan ketika ada update tertentu dari Emhanau itu. Pas yang mana tuh? Ya? Pas update yang mana tuh berarti tuh? Kalau dari awal pastinya awalnya yang Black Diablos dulu. Itu kan iya. Nyampe nyari kan nggak diumumin ada Black Diablos-nya kan. Nah itu awal di situ pertama kali, bukan pertama kali ya, lebih tepatnya naik lagi komunitasnya untuk gathering. Berarti sebelum Emhanau secara community Kampret Squad apa ya, buy online kebanyakan berarti ya gitu ya? Ya, kalau kalau Kampret Squad-nya sih mungkin kayak aku sama Mas Baron ngumpul berbincang-bincang ya gitu. Tapi kan bukan halayak luas gitu. Iya. Yang satu kota Surabaya itu kan enggak cuman ada Kampret Squad, ada macam-macam squad yang lain gitu maksudnya. Iya. Oh, berarti juga ngumpul juga walaupun gathering apa gitu. Ya, yang lain mah ikut-ikut aja, enggak ditutup. Cuma community ini aja, enggak juga ya. Enggak, yang penting main Monster Hunter. Wah, seru itu.
Terus kayak kalau misalnya selain MH Now, kalau belakangan karena emang menarik aja kan. Selain MH Now ada nggak yang main offline, misalnya main apapun lah gitu, pakai Citra atau pakai Emu. Soalnya kan apa yang tujuannya ngumpul offline gitu. Ada juga nggak ngadain yang gitu-gitu? Nah, jadi ketika momen itu aja gathering nih, kan yang apa namanya squad lain kan baru tahu kalau EMA itu masih EMA Now. Okay. Lalu kayak contoh kayak aku sama Baron dari kampus squad datang ke tes, datang terus ngasih tahu, jelasin beberapa hal dari kayak basic skill, terus monsternya seperti apa, moveset seperti apa. Tapi kita nggak masih jelasin pakai istilahnya main lane sama spin off, gitu kan. Yang mereka itu kayak, lo kok kamu sudah tahu, kok kamu tahu duluan gitu. Dikiranya dapat dari leak, ternyata kan kita kan sudah mempelajari itu. Jadi sepuh. Wah, jangan disebut sepuh, saya masih muda. Oh, berarti emang ini juga ya, ternyata surprisingly banyak yang zero knowledge ya berarti ya sama gamenya ya. Oke. Apa aja biasanya kegiatan yang unik-unik kalau lagi ngumpul? Kalau yang khas banget selain di luar mabar ya, khas banget itu biasanya challenge bulanan. Misalnya ya mungkin familiarnya kan speed running. Oke. Okay. Hunting monster cepet-cepetan. Tapi kalau di komunitas kami ada lagi yang dia itu sampai mencari drop tertentu. Misalnya kalau di Emano itu drop item tertentu yang langka dari monster tersebut. Contoh kayak, ditentuin siapa dapat duluan gitu ya berarti ya. Nah, yang dapat duluan itu dapat hadiahnya. Gitu. Wih, menarik ya konsepnya ya. Itu yang pertama. Okay. Kedua itu aku enggak tahu istilahnya apa, tapi ini pakai istilah sendiri aja ya. Oke. Okay. Kita tuh kayak sweeping gitu. Jadi kan rata-rata yang datang bawa motor. Okay. Terus satu motor berdua gitu kan. Oke, okay, keliling. Nah, jalannya barengan itu, apa nyebar kah? Bisa nyebar sama bisa keliling. Jadi kayak diatur strateginya kayak kamu sama siapa, kamu sama siapa. Terus nanti sweeping daerah mana nih? Scan dulu. Scan dulu daerah mana. Oke. Okay. Ditujukan ke sana. Nanti kalau udah dapet kan termasuk kayak paintball monster kan kebawa juga gitu. Ya yang paintballnya paliko atau manual kan bisa ya kadang-kadang ya. Ya, nanti pas balik lagi ke titik tempat perkumpulan, okay, udah banyak tuh list monsternya, tinggal hunting bareng. Berarti nggak datang bawa paintball masing-masing tapi malah nyari bareng dulu ya berarti ya. Bisa bawa, bisa juga nyari pada satu. Ya tergantung situasional juga lah. Seru, menarik, gila kalau playernya ada dan bisa ngumpul ternyata bisa begitu ya. Iya. Itu biasanya ngadainnya gimana tuh? Ngumpul kah di pilih satu tempat, kafe atau tempat apa gitu ya biasanya? Teknisnya pengen tahu dong aku biasanya. Kalau di karena kita kan berhubungan kan yang ikut gathering rata-rata golongan tua ya. Jadi orang bapak-bapak dan udah punya keluarga, punya anak. Nah, okay, mereka ngatur jadwal cuma bisa weekend aja. Standar lah ya, lagi pada istirahat. Standar. Jadi ya, kalau diizinkan istrinya ya, gitu. Ya mungkin di rumah aja. Gitu. Oke. Okay. Nah, jadi nanti dirembungkan mungkin dari sebulan sekarang untuk bulan depan, misalnya. Bulan depan gathering di mana nih? Tempatnya di mana? Yeah. Terus kira-kira potensi tempat kumpulnya itu ada gathering spot atau ada hunt-a-thon spot atau Elder Dragon spot di situ enggak. Nah, itu yang dicari itu. Nanti kalau udah ditentukan terus juga dikasih sebar jadwal, terus mungkin kalau partisipasinya siapa aja. Biasanya kami open kumpul tuh dari siang misalnya jam 12 sampai malam, jam 12 siang sampai jam mungkin paling malam pada tadi jam 10 malam kok. Wih, gokil. Lama juga loh itu, hampir 12 jam. 12 ketemu 10. Dan itu main game HP loh ya. Maksudnya MH Now loh ya, bukan MH yang biasa gitu loh. Itu baterai dengan GPS kan boros luar biasa itu ya. Nah, itu ada yang bawa power bank sampai 2 sampai 3. Wah, gila, dedikasi. Tapi kalau ini ya, kalau menurutku kalau ngumpul dan ada temen apalagi ramen kayak gitu pasti nggak berasa sih jadinya ya.
Iya. Apalagi kan tadi kayak nge-paintball. Dan satu party bisa langsung berempat kan, kalau lagi kita ngumpul tuh ada enggak tahu biasa berapa orang biasanya? 10 orang ada, 20 orang? Wah, pas itu sampai 20 lebih ada itu, Pak. Gile. 20 orang lebih. 20 mungkin... orang lebih ngumpul masing-masing pakai paintball-nya. Wajar sih kalau kalau perlu sweeping dan paintball, wah seru ya. Iya, beneran kayak kalau kalau bahasa lore-nya kan kayak kita build-nya gitu kan. Iya. Iya lagi. Build beneran nih gitu. Build-nya ngumpul, beneran. Dikasih misi. Iya. Selain itu tadi, selain sweeping bareng atau paintball bareng, biasanya ada kegiatan apa lagi kalau lagi nah, offline ini, gathering? Contoh lagi yang unik itu kita hunting naik bis. Nah, bis kota itu. Sekali ramean gitu ya. Dari ramean. Stasiun mana ke stasiun mana gitu. Nah itu udah ditentuin trayeknya kan, kalau misalkan ada jalurnya kan. Nah yeah. Jalur itu kalau emang kira-kira ada spot yang bisa kita tuju, kita berhenti di situ. Tunggu, kalau naik dalam bis semua pada di dalam, berarti langsung battle on the spot? Ya enggak dong, ya misalnya kan naik, kalau kalau naik bis kan kedeteksi kan, nggak bisa. Iya, kan kita tuh suka ini nih, apa kalau bergerak, I'm not a driver, gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa kan, tapi yang kita udah tahu tuh misalnya daerah dekat Surabaya sini ada sebuah spot, nanti kita turun dulu, baru buka lagi gitu. Wah gila seru naik bis. Terus kalau ini selain naik bis ada lagi nggak? Untuk sementara belum ada inovasi baru. Baru tapi itu aja konsepnya udah cukup luas ya. Aku nggak kepikiran sumpah. Tadinya aku pikir offline gathering itu salah satu ininya aku baca juga sih. Mari kita ngumpul bawa paintball masing-masing gitu kan. Kupikir emang sebatas itu aja, ngumpul bawa, jadi kayak orang kayak aku lah gitu, mainnya kan mager. Jadi keluar kalau lagi keluar paintball, main nanti aja di rumah gitu. Ternyata ada kegiatan sweeping, kegiatan naik bis, pilihin trayek. Buset. Waduh, gila. Kalau apakah selalu nyiptain konsep berhadiah atau enggak? Kalau dari panitianya cateringnya ya, itu diusahakan ada hadiah berupa antara fisik, misalnya fisik itu contoh yang join ya, contoh kayak ada orang salah satu member dia itu punya 3D printing yang ngeprint sendiri figurnya Monster Hunter misalnya. Nah itu salah satu hadiahnya. Itu di 3D print sendiri jadi apa tuh figur medali. Contoh kayak misalnya pada saat itu update-nya misalnya ya, misalnya Devil Joe gitu. Okay. Terus yang di 3D printing tuh kepalanya Devil Joe gitu. Kayak tropinya gitu. Iya iya iya, kayak apa ya? Plaster bas apa sekedar dari dada ke kepala kan kalau enggak salah ya? Ada yang kayak gitu, ada juga kepalanya doang, ada juga gitu. Wah, gila keren sumpah. Nah, itu kan kayak mungkin enggak ada harganya, tapi kan itu kan hasil karya member yang bagus, itu juga jadi ada kenangannya di situ. Itu salah satunya. Itu atau mungkin merchandise yang kami bikin sendiri juga kayak kan Combat Squad gak cuman media dan juga komunitas tapi juga punya toko. Kami juga jualan. Oh, aku sering lihat ininya promosinya. Ya. Itu kan kami bikin emblem, emblem. Jadi, bikin, biasanya itu apa kami, emblem ya? Kalau ide toko itu kebetulan dari saya ya. Jadi saya ngelihat kok pernah lihat gak sih kayak anak-anak game lain, misalnya anak ML ya, anak Mobile Legends atau anak Free Fire punya merchandise-nya kayak bajunya atau punya tasnya atau punya Oh iya. Tapi MH tuh nggak ada. Iya, selalu ada ini ya kalau ya kita ibaratkan game-game lain yang atau yang e-sport atau yang apa umum kita bisa ketahuan ini dari game ini nih. Ini dari game ini gitu. Bener ya, nah, Monster Hunter kita nggak ngelihat keliling-keliling orang pakai jaket T-Grex sih gitu. Betul. Nah, kebetulan saya itu pernah saya punya tas, mungkin nanti di searching aja ya. Tasnya itu tas lempang tapi logonya Monster Hunter X Cross. Monster Hunter Cross. Nah, itu cakep lagi logonya.
warna abu-abu aku pakai. Terus aku di Jakarta pada saat itu. Ada orang asing itu enggak kenal, nanya, nyamperin. Beli di mana? Gitu gitu. Bukan. Oh. Dia nanya dulu. Mas main Monster Hunter ya gitu. Langsung tanya gitu. Keren. Mas main Monster Hunter ya. Kalau ketemu kau tuh tahu, kita nemuin apa ya? Anggota guild lainnya ya rasanya kalau gitu. Iya, aku kan kaget kan. Yang aku pakai setiap hari kan kadang-kadang enggak ada yang tahu gitu kan. Iya, iya. Terus dia nanya. Itu main Monster Hunter? Iya, Monster Hunter Cross. Iya. Kok masnya tahu? Aku juga main. Loh, main di mana, Mas? Kebetulan kan kita mainnya di Citra kan. Iya. Yeah. Main di Citra aku di laptop katanya. Loh, aku juga main di PC, Mas. Loh. Kan jadinya kan kayak kok kita ketemu orang yang sama gitu. Iya, kan? Relate jadinya gitu. Jadi apa ya? Jadi lebih cepat berteman jadi gitu. Iya. Dari situ kan kayak kepikiran tuh terus kayak kalau aja nih ada yang bikin merchandise-nya terus orang pakai ketika ya apapun kegiatannya mau formal enggak formal tahu-tahu ketemu nih sama orang dan enggak sungkan-sungkan buat nyapa kayak ih masnya main Monster Hunter karena pakai baju ada logo Fatalis misalnya. Iya. Masuk relate gitu, respect sesama relate. Hunter. Nah, dari situ kan aku terus gitu aku lapor ke ketua kan, Baron kan ketua kan. Iya. Lapor ke Baron. Gimana kalau kita bikin toko? Nah, terus akhirnya terciptalah toko itu untuk mengakomodasi para hunter yang mungkin mau punya merchandise dan dia itu kita nggak matok harga mahal dan itu terjangkau. Maksudnya untuk ukuran itu terjangkau. Okay. Bisa dikirim se-Indonesia juga. Jadi kayak kalian nggak usah malu sama komunitas lain yang punya seperti itu. Kita identitas lah ya. Identitas. Gitu. Wah gila, aku nggak tahu ternyata sampai sejauh itu, sampai kayak bikin ada yang 3D printing, kreatif banget. Nah tapi anyway, karena ini komunitas, aku nggak tahu itu di running, karena itu kan butuh biaya atau apakah itu memang kesempatan buat member yang mempromosikan salah satu ininya ya, usaha atau keterampilannya gitu ya? Bisa Mas, kalau mereka mau kayak, ya aku punya usaha nih. Support gitu, disponsorin lah ibarat. Iya, mensponsori acara dengan kayak tadi kan contohnya bikin apa tuh? Bikin 3D printing kan. Terus emblem gantungan kunci dan segala macamnya itu bisa. Soalnya kan hal-hal menarik, maksudnya kita juga kan enggak yang kesana tuh buat hunting hadiah ya, tapi kalau setiap kegiatan tuh ada gitu-gitunya kan jadinya kayak ada yang penambah semangat gitu. Iya. Kan karena benda fisik yang kita dapat. Iya, jadi ada pengingatnya kan, kenang-kenangan ini waktu itu apa gitu. Nah, tapi nggak cuma benda fisik juga hadiahnya. Oh, apa lagi biasanya? Kayak contoh, kalau kasusnya pas itu ada juga yang hadiahnya Google Play Point. Oh, ini voucher. Voucher. Oke. Okay. Atau mungkin kasih voucher Steam kan kita kan encouraging ya. Iya. Kalian main Emano, main juga dong yang mainland. Tapi kalau nggak punya biaya, ikut challenge nanti kita hadiahnya kayak gitu. Oh, menarik. Oke. Nah, tapi selain itu juga aku lihat kan di page-nya kan sering update sehari-hari. Misalnya kayak sekarang kan apa-apa yang Monster Hunter Wild sama Monster Hunter Now kan lagi kenceng nih, jelasin apapun. Nah, terus juga page-nya Comfort Squad aku ngelihat itu sangat nggak ketinggalan. Aku pengen tahu di balik page-nya seperti apa ininya, apa ya manajerialnya gitu pengaturannya. Apakah karena ini sebuah squad komunitinya emang bagi-bagi tugas untuk mengurus itu apa gimana nih? Pengen tahu dong. Jadi ada satu anggota ya itu dia itu selalu update dengan sosmed. Berhubung update sosmednya Monster Hunter kan adanya di Twitter X ya. Kalau orang ngomong zaman sekarang. Iya paling cepet di X. Nah, sama Facebook juga, lah kedua ya paling ya. Ya Facebook juga. Nah, berhubung di sana kan paling cepat antara Twitter official Jepang dan Twitter official English yang US. Betul. Ya. Nah, dari situ langsung gercep nyebarin info gitu. Oh, gitu. Terus barulah nanti ini yang megang page-nya ini page nah yang aku pengen penasaran juga, page ini tuh dikelola secara struktural atau emang satu doang yang megang?
kalau Patch ini satu bukan, tapi kebetulan okay. bukan saya, satu Mas Baron yang mereka. Oh, I see. Ya 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 ya. Oh, gitu. Tadinya aku pikir memang ini kan, kadang-kadang kan Patch itu kan kalau media tuh kan sulit kan untuk stay update apalagi sendiri kan. Jadi aku penasaran gimana behind the scene-nya gitu. Soalnya orang kan mantengin kan, ada berita baru aja lagi hari ini gitu. Betul. Bahkan kadang berita yang kecil, contoh kayak tadi masnya kan nyebutnya Emano sama Mwelt ya. Yeah. Kan ada lagi kan Emma Puzzle kan yang lagi seru aja di sekolah. Yang Candy Crush. Ya, yang kayak Candy Crush ya, salah satu usaha Capcom untuk masuk ke pasar mainstream gitu yeah. kan. Itu juga lagi cepet-cepet update-nya gitu maksudnya. Jadi termasuk yang sekecil itu tetap kami cover lah ya, di cover. Cover. Terakhir apa ya? Yang Brachydios ya? Brachydios itu kan monsternya, eventnya. Yang sekarang-sekarang itu sampai ada Boogie Racing. Terus kemarin itu ada lomba makan. Boogie Racing tuh value-nya naik boogie, naik babi kecil itu loh. Iya, iya. Depan-depan itu. Aku gak tahu ternyata sejauh itu. Aku cuma main 40 menit pertama doang. Tapi gamenya belum aku uninstall. Karena ini kan menarik yang kita bangun-bangun apa ya kantinnya itu ya bangunannya iya iya berhubung ini juga menarik karena mereka menggunakan aset dari timnya Monster Hunter Stories kan jadi iya betul asetnya untuk yang puzzle jadi kan gambarnya cakep gitu kan colorful terus kayaknya bisa bersahabat dengan orang-orang rada-rada kayak 3D anime gitu-gitu nah, yang udah penting lagi kan udah Inggris udah global iya betul. Dia rilis tuh gak bermasalah gitu. Rilis tuh orang udah pada siap ya, Capcom ini belajar dari game-game sebelumnya kayak Emma Riders Only JP dan Emma Explore. Iya. Yang Emma Mobile itu serius itu dan mematikan akses. Tapi aku nyoba mas, aku main sampai tutup itu Explore. Eh gimana ini ya pengalaman yang main itu jadi aku pribadi megang beberapa Emma, aku nyebutnya Emma Alien ya, karena Emma-nya itu ekspor tuh menarik karena menawarkan hal yang berbeda dari game yang lain kan, kalau game lain itu kan landscape ya, bentuknya ini portrait. Lalu aku paham kenapa alasan portrait karena monster itu kan besar kan, tinggi yeah. gitu. Iya. Yeah. Kalau kita landscape kan cuma kakinya doang. Nah, ini, karena potret kita bisa lihat full. Iya bisa lihat full. Nah tapi meskipun itu di HP tidak mengurangi ya bukan tidak mengurangi gitu tepatnya mengkonversi beberapa moveset yang ada di mainline menuju mobile gitu. Iya iya dia kan harus adaptasi kan untuk tampilan seperti itu. Tapi dia kayaknya nggak memangkas experience yang ngebikin itu jadi tidak Monster Hunter kayaknya ya. Iya malah ngasih weapon baru. Apa sih dia ininya? Aku lihat tuh Axel X. Oh, Axel X itu dari situ ya? Ya, khusus di development untuk Emma Explore. Menarik. Aduh, tapi kita udah enggak bisa lagi ya. Iya. Banyak sih yang kayak gitu-gitu. MHO tuh yang dari Tencent kan gambarnya bagus. Oh, Martin juga agak sempat main juga yang MHO. Udah sempat main juga? Main juga. Buset. Ada, aku ada rekamannya. Yang online itu tapi ya sampai tutup sih nggak lama kan gara-gara MHW kan MHO juga ya sama juga dia dulu mainnya ini ya dia mainnya bayar dulu baru main apa gimana sih aku oh, itu Frontier itu Frontier ya Frontier kan kalau online akses, oh MHO bayar. Itu MMO ya konsepnya ya Frontier juga MMO mas sama Iya kita kan ngumpul di mesin. Oh iya. Dua-duanya MMO, cuma kalau MAO itu dia kan nggak perlu pakai VPN, terus juga kita sebagai ada komunitasnya tuh, komunitas Inggrisnya tuh, jadi bikin sebuah patch unofficial English, dimasukin ke launchernya nanti bisa ada bahasa Inggrisnya tapi nggak semuanya. Nah kita bisa main dari itu. Wah gila, sayangnya. Tutup ya. Ditunggu aja mungkin sedikit lagi ada private servernya mungkin. Aku sering nyari juga kadang-kadang ada nggak sih MHO private server atau siapapun lah yang mencoba untuk ngidupin lagi kan kayak sekarang kan Frontier Z udah bisa lah kita menikmati gitu kan bahasanya juga udah apa
bahasa Inggrisnya di semua apa yang terpenting dari gamenya udah bisa dinikmati, nggak ngaco gitu kan, main seru-seru. Selain itu community ini apa aja lagi di Comfort Squad? Sejauh ini ya selain main sama challenge ya, ya udah itu aja, ngobrol-ngobrol biasa juga gitu aja. Oke. Kalau gini, tadi kan ada banyak pemain baru nih, terus mulai sedikit-sedikit edukasi tentang title lain. Terus tahun depan kan Monster Hunter Wilds. Segimana pembahasan Monster Hunter Wilds dari apa di balik ininya, community Comfort Squad? Aku penasaran. Kalau komunitas kami ya. Bentar. Tadi kan Mbak masih ngomong komunitas Comfort Squad. Sebenarnya yang gathering kan lebih besar. Iya, iya, iya. Kalau Comfort Squad sendiri kan sudah jelas lah. Yeah. Tapi kalau yang ku jelaskan ini yang anggota dari para hunter dari MH Surabaya ini. Oke, okay, siap. Jadi mungkin tadi salah nyebut aja, takutnya salah ini, salah penjelasan. Oh ya, karena kan pada ngumpul kan. Ini terutama buat player baru dari Emano. Oke. Kami gencar-gencarnya itu ngedukasi bahwa titik di mana mereka masuk Emano itu titik di mana masa emasnya Emma, di mana udah umur 20 tahun, sudah banyak gamenya, dan tinggal mereka mau kapan aja nyoba, monggo, enggak terbatas kayak aku belum main Emma 1. Gak bisa main MH2 dong, enggak mesti gitu kan. Ya main aja tinggal pilih yang mana. Oh iya, banyak anggapan gitu ya, karena Monster Hunter 1, 2, 3 orang ngerasa nanti enggak relate sama game-nya kan. Betul, padahal Monster Hunter itu kan setiap judul baru kan ngulangi dari awal gitu. Iya, putus aja dia dari title sebelumnya kan. Betul. Nah, anggapannya kan banyak orang mikir kayak MH udah banyak, berarti kita kalau mau nyoba MH yang jadul banget terlalu kaku dong. Ya kalau nggak suka nggak apa-apa, tinggal nyoba yang baru aja sebenarnya, yang lama. Tapi kalau misalnya mereka mau kayak nyari sebuah apa refreshing, kayak wah aku kalau emang modern udah sering, aku mau nyoba yang lama, ya monggo juga. Again, gitu ya. Nah kami ada yang nyediain tuh kayak misalnya mas kalau yang ini di luar yang ada ya, yang tersedia. Kalau yang tersedia di Steam ya tak suruh beli beli aja. Tapi kalau yang di luar Steam kan gak ada akses gitu. Ya udah kami nyediain juga. Jadi monggo tinggal bawa alatnya, mungkin PC, mungkin apa gitu, HP mungkin. Nanti kita bantu settingkan, kita ajak bareng-bareng untuk menikmati apa yang mereka inginkan. Wih, seru, dibimbing lah ya. Lebih tepatnya diajak main bareng sih. Iya, diajak main bareng terus nanti jadi ketagihan. Nah, kan kadang kan mereka malas kalau aku mau nyoba tapi enggak ada temennya. Nah, kita temenin juga. Iya. Kalau ini gimana? Kalau ngadepin Monster Hunter Wilds dari sisi Comfort Squad-nya sendiri gimana? Pertama adalah ini sisi negatif dulu biar boleh belakangan ya. Aku penasaran gini, karena kan ini tuh momen dimana sebuah community udah ngumpul dan bisa gabung dengan community lainnya kan di Surabaya, dan ada yang online-nya juga. Terus nyambut game baru lagi gitu, tapi di platform PC PS dan lainnya yang lebih luas, karena semua bisa crossplay kan. Aku penasaran gimana secara community kalian nyambutnya gitu. Oke. Berarti ambilnya gini aja. Pertama, karena kita sering ngasih info baru, dan itu udah kami wanti-wanti dari tahun kemarin. Kita bilang gini, Emma itu nggak cuma sampai Rise and Break World Iceborne. Iya. Emma ada lagi tahun depan 2025, yaitu Emma World. Tapi bilang itu. Terus pada skeptis kan, kayak paling juga sama kayak kemarin. Pas keluar trailernya mereka pada kaget. Kok beda banget. Nah, jelaskan, tiap generasi itu pasti menawarkan sesuatu yang berbeda. Grafik, entah gameplay, entah lore, entah desain monsternya, macam-macam gitu kan. Alangkah baiknya kalian mempersiapkan itu sebelum tahun 2025 itu tiba. Nah, jadi yang ku dapat info dari kemarin, mereka tuh pada nanya, "Mas, setting PC yang bisa kuat MHW dong," gitu. "Mas, kalau misalnya XP
Xbox atau PS5 yang mana yang cocok ya. Terus ada yang khawatir juga mungkin kayak, eh kamu jangan beli di PS dong, belinya di PC aja, aku mainnya di PC. Terus kan berhubung udah crossplay juga, enak nantinya, gak usah khawatir gitu kan. Kalian mau beli dimana aja bebas. Nah jadi kami juga udah ngasih tahu kalau mumpung ada waktu, kalau matoknya dari 2023 berarti kan 2 tahun kan. Iya. 2 tahun nih, lumayan kan, kumpulin duit, nah beli alatnya buat main MOL. Itu positifnya. Oke, kalau negatifnya? Capcom setiap ada game berbasis R engine jadinya 1 juta. Nah, aku juga ngasih itu ke mereka. Ingat, iya sih. Game zaman sekarang tidak 500 ribu, tapi 700 ribu sampai 1 juta. Itu baru base game. Base kita game, mungkin, $60 lah, standar $60 game sekarang. Makanya kan, terus kalau mikir base game doang, jangan lupa, expansion pasti ada. Dan nggak akan diskon pada saat keluar. Oh, nah, nggak wanti-wanti. Jadi kayak, nggak apa-apa mahal, tapi nunggu waktu. Mungkin ada yang mereka nunggu diskon dulu nantinya, atau emang mereka udah nyiapin dari sekarang. Karena kan, pertama, kita punya waktu banyak lah buat nyiapin kan, satu. Dua, pun kalau misalnya, ya namanya Monster Hunter kan kupikir semuanya ya nyala-nyala aja gamenya gitu. Kayak sekarang MHW aja udah umurnya udah mau 6 tahun orang masih main aja gitu. Rame. Jadi itu. pada saat Wilds nanti dapat diskon, enggak tahu mungkin di summer tahun depannya atau di winter sale-nya. Aku yakin semua pasti dapat kesempatan buat main itu pada akhirnya. Pada akhirnya. Kan tinggal kita menjaga komunitasnya agar mungkin mereka udah pada selesai nih, tapi mereka mau nggak nemenin anak-anak yang baru main? Iya. Itu aja. Gila, menarik. Selain itu, aduh, ini udah mau hampir 40 lagi. Ini karena rekamannya, buat yang nonton nih, karena rekamannya ini udah 11:30. Jadi karena bercampur ngantuk dan bentar lagi mau tengah malam, jadi aku durasi batasin di 40-an aja lah. Paling inilah terakhir. Aduh, padahal masih banyak pengen kutanyain. Terakhir aku pengen nanyain gini lah. Sebagai community dan sebagai sebuah fanpage media, apa aja yang lagi dipersiapkan dan yang akan lagi mau apa dibuat kedepannya nih atau dalam waktu dekat nih, dari Kampret Squad? Ya kalau dari Kampret Squad tentunya memperbaiki juga meningkatkan kualitas penyiaran, jadi kayak mungkin bahasanya ditata lagi, mungkin nanti kita cross-check lagi info yang dapat biar nggak ada info yang salah kita share. Kedua, untuk komunitas, kalau komunitas sendiri sih tinggal menjaga ini aja ya, kayak kita kan sebuah orang yang bertemu gara-gara game dan itu kan positif gitu kan. Salah satu sisi positif kita nge-game itu adalah kita bersosialisasi. Nah jangan sampai kita seperti itu malah jadi negatif kayak cekcok gara-gara, loh aku nggak pakai skill itu aku bisa, kamu kok nggak pakai skill itu, jangan gitu. Kayak gitu kalau emang udah menurut mereka masing-masing ya udah saling agree to disagree aja nggak apa-apa, yang penting menjaga komunitas biar jalan terus, itu yang lebih utama daripada mendahulukan ego kan gitu. Tuh. Ya namanya juga kita komunitas kan, semakin orang rame kan semakin banyak personality dan namanya juga dalam komunitas juga nggak semuanya bisa disenengin. Yang penting pada dan, respect sesama lah ya, karena kan disatuin nama gamenya. Selain itu ada bakal ada apa aja lagi? Kedepannya mungkin tapi ini bukan Kampret Squad ya, ini lebih ke arah Emang Surabaya nya ya. Oke. Sebenarnya salah satu admin ya, salah satu admin dari kami itu lagi mencoba untuk membuat Niantic tuh aware kalau komunitas Emano di Indonesia tuh besar. Nah, kami lagi mencoba reach itu. Dengan gimana nih langkah menuju itu yang direncanakan? Biasanya ngumpul di beberapa community day-nya dari Niantic, kan Niantic sering ngadain community day. Nah, ngumpul ke sana, terus ketemu salah satu perwakilannya, terus kita berbincang-bincang. Tapi beberapa memang sudah dilakukan dan beberapa usulan kami juga udah dijalankan. Contoh kayak mungkin kemarin itu titik spot di mana aplikasinya Niantic namanya Campfire, kalau pernah dengar gitu kan. Nah, itu kan kalau anak-anak Pokemon Go kan pakai itu. Itu juga termasuk aplikasi yang menunjang gamenya. Nah, Campfire ini juga menunjang Emano. Gila. Kayak
titik gathering itu ada di peta itu. Oh, misalnya contoh ya, kita main Emano. Iya. Terus di peta itu ada tulisan, loh kok ada titik gathering? Punya siapa ini? Grupnya siapa ini di sini kan? Jadi kedeteksi ada grup EMA di situ misalnya. Jadi orang lebih gampang aware kan bahwa ternyata ada yang kayak beginian dan nggak ngerasa sendiri jadinya nanti ya. Jadi kayak misalnya dari kota Surabaya ke kota Semarang misalnya atau Pekanbaru misalnya. Ternyata Pekanbaru ada nih komunitas yang besar nih. Iya. Itu kan integratisnya mereka kan bagus. Nah kami juga dulu misalkan kayak gitu terus udah diterapkan ternyata. Wah gila keren bisa approach ya. Ya. Buset. Keren. Terus nanti kalau misalnya teman-teman pada mau join gitu, misalnya entah misalnya yang di luar Surabaya atau di dalam Surabaya, pengen ini nih, pengen ngumpul bareng atau pengen mabar, biasanya nyarinya kemana? Ini kalau mau ngumpul gathering itu nggak terbatas anak Surabaya aja, tapi semua daerah. Ketika satu tanggal itu sudah ditetapkan sebagai gathering, pasti kami gathering. Kalian ada orang luar sana mau join aja nggak apa-apa. Yang penting tentunya main EMA ya, bukan main Mobile Legend. Ceknya ke mana? Ke Facebook bisa di ini, page-nya bisa di DM ya, gitu ya? Bisa. Okay. Nanti DM aja. Atau lihat postingan kami terus aja, kan pasti kan ngasih tahu kalau oh tanggal segini ngumpul. Yeah. Oh tanggal segini di sini. Berarti nanti pertama lebih follow dulu Conference Squad, habis itu pantau ya. Atau mungkin Mas Winterhan juga mau ikutan sebagai media. Boleh. Atau mungkin gini Mas. Ini aku juga sering ngobrol ke orang yang luar daerah. Kalau bisa juga perkenalkan EMA ke banyak orang. Jadi anak-anak yang ngumpul. Kalau strategiku ini maaf jadi panjang ya Mas ya. Lanjut. Nah, kalau strategi itu gini. Ngumpul di warkop. Terus atau ngumpul di sebuah kafe gitu kan. Terus kita main kan gitu kan. Tapi kita juga bahas sesuatu di. Nah, nanti di situ ada orang baru, kita kadang-kadang kenalin atau mereka lihat ih kok beda main apa ini. Nah, kami kenalin kayak gitu. Berhubung kan kita udah bisa kenalin pakai apapun misalnya contoh dia punyanya HP, mungkin main Emano, Emma Puzzle atau Emma Emulator yang PSP kan ringan. Iya. Atau HP dia udah Snapdragon 800, ya kasih aja yang Citra kan. Punya laptop, punya PC, kasih MHW atau MHS gitu kan. Jadi opsinya banyak, kita bisa ngasih yang mana aja. Itu contohnya kayak gitu. Dan itu udah aku lakukan juga di daerah sendiri. Nice. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah ya, tinggal apa semua udah ada lah ya, apa ya segmen-segmennya, mau yang kalau cuma punya HP jenis mouse center lainnya ada gitu, kalau mau yang langsung game mobile-nya kayak Now dan Puzzle juga ada, punya laptop buatnya apa misalnya nggak terlalu kuat buat di tahap MHW MH Rise masih ada Citra dan apa PSP juga bisa dijalanin di laptop. Tidak perlu khawatir, kalian tidak sendirian. Ada teman-teman nih satu build nih. Saling cover. Mas Ikansaurus, thank you ya. Sorry ya aku gak bisa panjang-panjang di episode ini karena kita udah malam. Thank you udah mau by the way. Udah hampir tengah malam mau rekaman. Nanti siap, aku taruh linknya. Jangan lupa dicek kalau yang mau join silahkan. Terima kasih udah mau diundang. Semoga jalan terus komunitasnya, semoga lancar. Amin. Dan apa ya, sebagai media juga selalu update, bagus untuk dipantau.